Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Ayat 101 sampai 103 surah An-Nahl. Alhamdulillah. Ayat-ayat 3 ayat yang kita dengar ni adalah ayat hubungnya dengan Quran. Hubungnya dengan Allah Ta'ala ganti ayat dengan ayat. Maknanya ayat dulu hukum dia macam tu. Tapi apabila berlalunya masa, Allah Ta'ala tukar hukum dia dengan ayat lain. Inilah orang ngaji ulum Al-Quran, nama dia iaitunya nasikh dan mansukh. Nasikh maknanya ayat hak baru mari dia hapuh ataupun dia yuklek hukum ataupun ayat hak turun belum pada tu. Ha, ni saya misal mudah-mudah nak jadi gambar. Dalam suratul Baqarah. Apa nak royak makna dia lalu. Pada awalnya orang tino apabila tok laki dia mati, orang tino kena beredah setahun. Tak boleh tubik gimana. Duduk dalam rumah. Kalau tubik pun maknanya hik capeng sungguh boleh tubik. Lepas tu kena duduk kurung. Kena beredah setahun. Ni pada mula-mula Islam. Tapi apabila lama-lama, Allah Ta'ala waktu orang ayat halain pula. Orang tino tok laki dia mati, maka dia kena beredah 4 bulan 10 hari. Ha, tengok. Hak ni setahun. Hak ni 4 bulan 10 hari. Hak mana dulu? Ni, hak setahun ni dulu ni. Hak 4 bulan 10 hari, hak baru. Ha ni yang dipanggil, hak ni lah nasikhun. Ni, hak ni lah yang menasahkan hak dulu. Hak dulu dia panggil apa? Mansukhun. Ha tu dihapus dah. Nasakha maknanya hapus. Nasikh menghapus. Ha gitulah. Mudah kita faham. Jadi bukan ayat suayat tu saja ataupun ha tu saja, bahkan ada beberapa ha yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran hubungnya dengan hak dulu hak sekarang. Nah begitulah. Tapi orang-orang pada zaman itu, orang hak pasal akatik dengan Islam, orang Yahudi, orang munafik utama sekali, dia reti Quran. Dia kata rana Muhammad ni dulu royak bab tu. Lata-lata bermari lang-lang ni royak bab lain pula. Supaya mai micut je dalam hidup. Supaya Quran ni Tuhan waktu turun pelan-pelan gitu. Dulu royak bab lain, kalau ni royak bab lain. Patusa lagi Muhammad ni boleh jadi duk ngaji dengan orang kali. Boleh jadi duk ngaji dengan acan tu acan ni. Lepas tu utama sekali puak-puak kafe Quraisy ni dia katanya Nabi ngaji dengan syaitan. Dia duk faham katanya Nabi ni masuk syaitan, masuk iblis dalam otak. Baca ikut dia pandai tu eh tak ada duk mengaji gapo ni. Ha ni tuduhan-tuduhan yang ada di dalam dah apa terhadap Nabi ditulis atau apa ke? Di Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi ni. Orang kata belakang sarapat yang orang kata kepada Nabi. Apatah lagi hubungnya dengan Quran. Hubungnya dengan Quran. Sebab
orang pada waktu tu, waktu dia tak percaya kepada Quran, dia katanya Nabi adalah pembohong. Nabi duk pergi buat rekor-rekor Quran. Hak ni dah ni. Hikmat yang Allah Ta'ala atur hidup Nabi tak ngaji, tak nulis, tak pandai baca. Jalan dah tu. Hikmat dia tu takut orang pergi tuduh Nabi katanya. Oh dah. Nabi yang pandai baca, pandai menulis, yang ngaji dengan orang tu, ngaji dengan orang ni. Yalah, yang pergi rekod Quran. Quran ni daripada Nabi. Ni hikmat. Allah Ta'ala atur hidup Nabi ni. Tak pandai baca sejak daripada awal-awal lagi. Tak pandai menulis. Nabi tak biasa ambil surat mana-mana. So, mari duduk baca, 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 baca. Tak ada. Yang ngaji, mula ngaji tu, ngaji-ngaji Jibra'il lalu dah. Lepas tu Jibra'il lah sebagai guru yang malek-malek sekali atas muka dunia. Masya Allah. Sebab Jibra'il yang terima daripada Allah direct. Secara langsung lalu dah. Terima daripada Allah waktu turun kepada Nabi. Nabi pun dengan amanah dia, dia tak tambah walaupun sehuruh, setitik pun kalau kita kecek mudah-mudah. Dia tak tambah. Dia tak kurang walaupun sebaris ke baca tak kena ke tak. Tu pun ada lagi Allah Ta'ala duk tik. Mana duk cuik Nabi cepat doa. Sanuqri'uka fala tansa. Tu hai raya. Kami akan baca kepada kamu, kepada engkau hai Muhammad. Engkau tidak akan lupa buat selama-lama. Pada awalnya Nabi ni dia baca, pasal Jibra'il baca tak ada sup lagi. Nabi pup lalu dah. Baca lalu dah. Turut Jibra'il. Jadi seolah katanya siang dia belaga sabson. Allah Ta'ala tegur Nabi. Rana cepat sangat. Rana baca cepat sangat. We Jibra'il baca sup dulu. Baca sup. Ha turut. Turut Jibra'il. Ni nak ayat katanya talaqi Nabi. Terima Quran daripada mulut ke mulut. Daripada hati ke hati. Melalui Jibra'il. Duduk selo depan sama depan. Pangcai dengar, perhati sungguh. Ngaji sungguh. Pahal sungguh, reti sungguh. Ni Nabi. Lepas tu, ulai sokmo. Ulai. Baca sendiri katik. Lepas tu, ulai dengan Jibra'il. Nabi baca Jibra'il dengan. Jibra'il baca Nabi dengar. Ni tak cara ngaji Quran lagi tu semua. Dia panggil talaqi. Talaqi ni maknanya jumpa depan sama depan. Tak ada katanya bawah tengah-tengah dia baca Quran, dia ngaji Quran. Misal ni, dia ambil terosak dia tengok. Perhati kot lain, tengok kot lain. Tak, tak ada. Totoh lah dia. Ni katanya Nabi terima Quran ni Masya Allah macam tu. Lebih pada tu lagi. Sebab masuk di dalam apa? Masuk dalam hati Nabi. Lepas tu Tuhan royak juga. Tuhan waktu turun Quran melalui Jibra'il sikit-sikit-sikit. Untuk apa tu? Liyuthabbitan ladhina amanu. Supaya apa? Orang-orang yang berimeh rasa tetap hati dia. Kalau ngapa sekali guh misal katanya waktu turun boom, sebuah Quran. Oh, aku nak cari masa mana ngapa Quran? Orang pakak mengepek belakang. Tapi turun sikit, sikit, sikit. Nabi pun ngapa? Sahabat Nabi pun ngapa? Pakak ngapa belakang Quran? Ngapa, ngapa? Supaya kita zaman-zaman lah ni. Orang berasa katanya payah. Quran sebuah aku nak ngapa ke mana lah. Ngapa hak pandak-pandak dulu? Pandak-pandak-pandak. Ambil ayat tu, sapa situ. Ambil ton tu, sapa ton ni. Surah pandak-pandak. Pasal hidup royak dulu. Ngapa awi ingat dulu? Juh 30. Ngapa apa habis? Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Sapa minal jinnati wan nas. Habis. So, juh. Tak ada kira ni. Siapa-siapa orang Islam. Kena awi ingat juzuk 30. Semolek-moleknya. Lepas tu surah tu surah ni. Kalaulah kita berasa katanya nak ngapa lagi. Baca lagi. Ngapa juzuk 29 pula ha? Ambil nak undur pun tak apa. Nak ambil awal juzuk 29 pun tak apa. Mula tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di akhir dengan surah al-mursalat. Ha.
wal mursalati urfa fal asifati asfa. Baca 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 dua juh boleh kita oh jadi modal belana edit email sungguh nah dua juh lah masa ingat juruh 28 pula sebab tu saya semikir bodoh-bodoh saya lah tu email semua tak ada kira tu email masjid mana di bombing kita ni kena ingat kuih-kuih 5 juh saya tak gitu 5 juh tu email kena ingat orang yang nak sob jadi tu email ataupun nak berjawab test sebagai tu email kena ingat Quran tak ada kira juh mana-mana 5 juh kalau nak tak katanya 10 juh 15 juh berkali mati hidup klik setengah-setengah orang ayat tanya oh, aku jauh tak jadi tu email tapi 5 juh ni alhamdulillah ambil juzuk pandak-pandak surah tu surah ni surah tu tak apalah kira-kira pecum-pecum-pecum-pecum semua 5 juh ingat lah kawan. Ha, tu. Sebab apa? Sebab dalam semaya dalam apa? Kita dalam hidup kita, kita kena wiada Quran. Kena wiada Quran. Nabi royak katanya orang ada tubuh dia tak ada Quran supaya ngomong robek. Umuh robek nak. Orang naik sore nanti nak utuh. Dah umuh robek. Nak buat kan tiar dia paku-paku nak cabut lata-lata. Cambuk habis. Lakoh-lakoh pun. Kena duduk beringat. Umur robek. Supa dengan orang Islam yang tidak ada Quran. Dalam hati dia lah getul lah. Haduk dia. Dia tak ada baca Quran. Lepas kita nak buat agama mana. Nak ngaji Quran. Ngapa Quran. Ham ngaji. Bismillah. Walaupun umur 70 pun. Abatas mula. Tengok ayat sungguh ni. Umur 70 dah. Lah, aku nak ngaji alif wata. Aku nak mati dengan Quran. Ha tu. Apa tah lagi orang hok ngapa? Ngapa? Baca. Duk sari-sari ni masya-Allah. Duk puapan likung, likuk dengan Quran sama. Duk atas motor Quran. Jalan Quran. Duk dalam rumah bunyi Quran. Nak tidur Quran, tahajud dengan Quran. Pas nak ke gapo lagi? Molek hidup kita. Ini Nabi sendiri mengaduha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bubuh di dalam Quran benar hak Nabi mengaduha royak rabbai ku amrusik. Ada di dalam suratul Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna hadha inna wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi royak tapi Allah Ta'ala wubuh di dalam Quran. Benda yang Nabi kecek. Wa qala ar-rasul. Berkatalah Rasul. Ya Rabb. Wahai Tuhanku. Inna qawmi takhazu hadhal Quran. Mahjura. Sesungguhnya. Kaum aku, puak aku ni. Ambil Quran sebagai tahu. Nak Quran tapi mahjura. Maknanya Quran tu sudah pun dibuat di tahu. Allah, ni kita bahasa sayu hati. Kalau lah Nabi kecek macam tu, Tuhan bubuh di dalam Quran, kita hidup di dunia akhir zaman ni, masya-Allah. Saya rasa dah tak ada dunia tak semaju seperti mana kita maju pada hari ni. Yakin katanya dunia maju tak biasa maju serupa dengan hari ni. Pas 100 tahun sikit lagi, ceraklah. Kita hak hidup zaman lah ni, dia kira katanya zaman lalang. Dah 100 tahun sikit lagi zaman cucu cicit cocok kita dah hidup. Ya kalau lebih maju lagi kalau sekiranya dunia tak kiamat, orang masih lagi duk kit kon gotu goni. Oh. Lah ni kita berasa katanya habis cakap dah. Terang ambil orang rum tua dengan orang rum muda. Ambil hak tua-tua, terang tanya, zaman demo dulu ada dak terasa mutu? Jangan dia sebut. Tak rasa atas meja pun tak ada. Nak sebut komputer pun tak boleh. Tak ada. Gapa nama komputer pun tak tahu. Gapa nama tablet pun tak tahu. Internet pun tak tahu nak sebut. Sebab apa? Sebab zaman dulu dia tak ada. Tapi zaman-zaman lah ni, alhamdulillah, raita di antara orang zaman yang tak maju dengan teknologi, dengan zaman learning dengan orang maju dengan teknologi. Saya nak rayaknya hak Quran tu.
Mudah masya Allah. Dulu kita ingat ada nak beli, nak dengar kori-kori baca Quran ni kena beli tali tek 30 juz sebaik. Orang je Mekah dulu buat klik sebaik. Bukan? Tali tek. Tek email tu, tek email ni. Oh, kita kena pasal tali tek. Oh, pah yang putus. Oh, tahu lalu dah. Kena ambil plastik, ambil gel tepek. Nanti bunyi semula. Tali tek, dah putus. Zaman-zaman lah ni, masya Allah. Duduk dalam terosak kita. Tak ada kena pegang sebaik. Tali tek 30 keping je tak. Bukalah ni. Teh. Nak kori mana, guru mana, orang ngajar mana zaman lah ni. Asalkan kita pandai cari. Boleh belakang. Tapi duduk di kita sendiri. Nak kau tak say? Duduk di kita lah tu. Bukan salah duduk di orang yang buat. Orang yang buat habis cakap dah. Kitab-kitab zaman-zaman lah ni. Masya Allah bertabur. Orang-orang zaman dulu. Belum ada kita sikit. Room saya ngaji luar negeri. Saya ada ingat. Masya Allah. Duit. Orang tua atas duit yang saya boleh di Mahawati Al-Azhar. Saya belah di luar. Sebelah beli kitab. Sebelah makan. Duit tak ada. Kita mengaku kata kita duit tak ada. Miskin. Beli kat kitab, beli-beli sebab apa? Sebab cedek untuk kiratanya dari kita tak beli kitab masa duduk tengah mengaji, tak ada peluang dah kita nak beli. Nak cari kitab Arab mana? Beli-beli-beli jang berok makan. Hak sikit-sikit kiratanya hak boleh makan, makan, hak tak boleh makan belah. Ha tu, nak beli kitab. Tapi bawa tengok kepada zaman lah ni, masya-Allah, dalam rabob internet orang wakah kitab kepada seluruh dunia. Malah royak katanya berapa berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Butir. Nak royak katanya kitab zaman-zaman learning, masya Allah. Orang wakah. Buh dalam rabob. Supaya wakah tanuh, wakah duit dah. Kitab-kitab pada orang zaman-zaman dulu-dulu duk buat, learning orang wakah. Wakah, wakah. Ikut muna ambil, muna load, banyak mana. Ha. Nak baca banyak mana, boleh. Kecuali kitab baru-baru. Ni nak ayat katanya dunia zaman lah ni dunia maju. Tapi duduk di kita sendiri. Nak maju ataupun nak duduk di air. Tak say maju, tak say gerok, tak say apa. Sebab tu saya duduk wis semangat panjir hubungnya dengan Quran. Tak ada terjemuh sahabat lagi. Baca tiga ayat tak ada terjemuh sahabat. Ayat kupah-kupah gitu. Nak ayat katanya marilah kita hidup dengan Quran. We jadi supa dengan tekoh Nabi. Terima wahyu dulu Nabi sapa kepada sahabat. Yung yak bukan yung yang dan nak ayatnya sen lambat. Dalehan nak ngapa Quran? Quran tak ada sebuah. Sebuah tak ada Quran. Nabi ngap royak Quran kepada sahabat melalui mulut ke mulut. Baca kat sahabat. Baca di kalangan sahabat sendiri pun ngapa Quran duduk dia. Amung tolong dengar aku nak baca. Aku dengar, aku baca umurnya. Itulah nak ayat katanya ban yakat pada zamir Nabi, zamir sahabat dulu. Masya Allah Quran ni. Kita zamir-zamir lah ni Quran dek tangi dah. Quran dek tangi. Oh Quran. Mudah tu hewikan kita. Sama ada Quran hak pasang sebuah ataupun Quran hak pasang elektronik. Ada dalam teraksak kita tu. Masya Allah. Sebab tu kita kena maju dah. InsyaAllah maju teknologi hak ni hak luar. Dan dari hati kita, otak kita pun kena maju dengan ajaran agama. Ambil ajaran agama. Saya ada buat tangan gini sama ni. Ni. Kita dengan ajaran agama jadi betul, sama-sama betul. Pong, gih lalu dah. Barulah insyaAllah kita hidup betul dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita akan menjadi ahli syurga insyaAllah. Nah, sekadar inilah. Saya tak ada terjemuh hari ini. Hari ini royak kupah umum. Lepas tu masuk sebagai semangat kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.